Halo semuanya, saat ini musim mangga. Mau bikin yang seger-seger, yaitu bikin puding mangga. Caranya gampang dan bahannya mudah. Ayo lihat cara bikinnya ya. Bahan puding mangga: 1 bungkus agar-agar, 2 buah mangga harum manis, 600 ml susu cair, 4 sendok makan gula pasir. Bahan untuk vla: susu cair 400 ml, gula pasir 3 sendok makan, tepung maizena 15 gram. Pertama-tama, mangga dipotong-potong dan diambil sebagian untuk toppingnya. Lalu, mangga dengan susu 200 ml di blender sampai halus. Ini hasilnya yang sudah di blender seperti ini ya. Sekarang bikin pudingnya dulu. Tuangkan susu yang 400 ml, mangga yang sudah di blender, dan agar-agarnya. Diaduk-aduk sampai rata. Masukkan juga gula pasirnya. Diaduk-aduk terus sampai mendidih. Tuangkan puding ke dalam cetakan puding. Sekarang mau bikin flanya. Tuangkan susu, tepung maizena, dan gula. Diaduk-aduk sampai rata. Diaduk-aduk terus sampai mengental. Nah, seperti ini ya kentalnya. Puding mangganya didiamkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, tuangkan flanya di atas puding mangga. Diberi topping potongan mangga kecil-kecil.
Setelah selesai semua, pudingnya dimasukkan ke dalam lemari es supaya dingin. Puding mangganya terasa halus dan lembut, seger rasanya. Dimakan sama flannya tambah mantap. Silakan dicoba ya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Puding mangganya mantul.